Ya, kita bersyukur ya, Wakatobi mendapat penghargaan diakui oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Kenapa kita bersyukur? Ini prosesnya tidak mudah, melalui kajian yang mendalam, usulan yang panjang ya, penilaian yang komprehensif dari berbagai kalangan ya. Jadi sungguh tidak mudah, hanya ada beberapa bagian belahan dunia termasuk kita mendapat gelar sebagai cagar biosfer di Wakatobi ini. Ini saya kira akan menjadi tujuan kelas menengah baru yang muncul luar biasa banyaknya, apalagi nanti tahun 2020 diperkirakan 100 juta lebih. Nah, artinya lingkungannya bagus, masyarakatnya mengambil manfaat, pemerintah juga mendapat manfaat. Win-win. Saya berikan apresiasi kepada Pak Bupati ya. Pak Bupati ini ternyata kan Bupati yang mengerti sekali konservasi, mengerti sekali lingkungan, tetapi juga sekaligus mendengar suara rakyatnya. Yang kedua, saya juga memberikan apresiasi kepada rakyat Wakatobi. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi, nah itu kuncinya. Kuncinya satu pembangunan terjaga atau tidak masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat Wakatobi ini kesadarannya tinggi sekali terhadap lingkungan, terhadap kelestarian pohon, terhadap biota laut. Ya, harapan ya, saya kita diberikan pohon. Tuhan, dianugerahi Tuhan luar biasa alam yang indah. Dan seperti ini saya kira tidak ada duanya di dunia, cuma ada di sini. Nah, sebagai tanda syukur kita bagaimana? Terutama Taman Nasional punya tanggung jawab yang paling di depan. Jadilah contoh ya, jadilah pengayom, penjaga agar ini tetap lestari. Jangan sampai nanti
taman nasional, pengelola taman nasional malah tidak memberikan contoh yang baik, itu jangan sampai terjadi. Jadi mereka harus yang terdepan tanggung jawab terhadap taman nasional. Yang kedua, pemerintah daerah. Tadi saya beri apresiasi kepada pemerintah daerah. Pemerintah itu kan tidak ada pemerintah yang tidak ingin rakyatnya sejahtera, tetapi sekaligus juga lingkungannya bagus. Nah ini terus-menerus sosialisasi pendekatan pendekatan kesejahteraan namanya. Tidak mungkin lagi pendekatan common seperti dulu. Nah yang ketiga, kepada masyarakat Wakatobi, saya juga terima kasih masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi ya akan pentingnya lingkungan yang lestari, kawasan konservasi. Oleh karena itu saya meminta tiga, Taman Nasional, Bupati, Pemerintah Daerah, dan masyarakat ini bekerja sama.